Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya, Pak Supri, di channel Supri TV. Hari ini saya ada pemasangan filter air sumur bor yang berkarat, berminyak, mengandung zat besi. Lokasi di Kota Samarinda. Nah, ini pemasangan sudah selesai. Dan nanti ini air setelah disaring itu akan kita sedot, kita hisap menggunakan mesin pompa. Oke, kita lihat lebih dekat. Untuk itu ikuti terus videonya Pak Supri. Oke sahabatku, kita lihat filter air sumur bor yang berkarat, berminyak, mengandung zat besi sudah terpasang di salah satu warga di Kota Samarinda. Ini pemilik rumahnya, beliau berdua. Tuh. Anu, Pak TNI. Pak Arifin nggih. Pak Arifin anggota TNI senior. Oke, kita lihat aliran air. Jadi ini mesin pompa nyedot air dari sumur. Nah, itu sambungan pipa awal sudah kita putus. Yang atas kita tutup dengan dop mati. Nah, kemudian ini aliran airnya dari sumur. Nah, itu. Nah, kemudian masuk ke filter air. Nah, di atas ini proses oksidasi. Namun kita lihat sahabatku, kurangnya buih yang keluar pada aerator venturi yang saya buat ini. Karena debit air memang cukup kecil. Dan saat ini memang kondisinya kemarau. Berpengaruh ini, air sumur bornya keluarnya kecil, debitnya kecil. Dan nanti air setelah difilter itu akan langsung kita sedot menggunakan mesin pompa Shimizu. Nah, ini sementara masih pencucian media, jadi masih kita buang airnya. Nah, itu. Nah, nanti ini akan kita sambungkan ke sini, sudah kita siapkan. Namun karena posisinya masih mencuci, ini masih kita buang. Sekarang kita lihat kondisi air setelah disaring. Nah, seperti ini. Oke, dan kita akan sambungkan filter air ini dengan mesin pompa. Nanti kita lanjutkan videonya. Oke sahabatku, ini air setelah difilter sudah kita sambungkan dengan mesin pompa dan langsung kita alirkan ke dalam rumah. Di rumah ada tandon penampung. Oke. Sekarang kita lihat di bagian dalam. Nah sahabatku, ini adalah sambungan pipa yang tadi yang kita dorong menggunakan mesin pompa. Nah, itu alurnya naik ke atas, dua tandon atau toren penampung. Nah, sekarang sedang mengisi. Nah, kedepannya atau mungkin dalam beberapa hari lagi, nanti akan kita sambung lagi dengan filter air dari pipa PVC atau pipa paralon. Nah, karena saat ini belum memungkinkan lokasinya, jadi masih belum kita pasang sekalian untuk saringan air dari paralonnya. Nah, itu sekarang sedang mengisi ya, pakai mesin pendorong pompa Shimizu.
Oke, sahabatku, demikian tadi video dari saya, yaitu pemasangan filter air sumur bor yang mengandung zat besi berkarat berminyak di salah satu warga di kota Samarinda. Mudah-mudahan video dari saya ini dapat menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.